Ini giliran PT Jenin Luggage Indonesia yang mendapatkan perizinan sebagai perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat. Perizinan tersebut didapatkan setelah perusahaan selesai melakukan presentasi proses bisnisnya di hadapan Kakan Wilbia Cukai Jateng DIY, yang pada saat itu diwakili oleh Kepala Bidang Fasilitas Kepabianan dan Cukai, Juli Trikiswarini beserta tim yang terdiri dari pengawas mutu audit, kasih intelijen, kasih perizinan dan fasilitas satu perwakilan KPPBC TMB Semarang dan perwakilan dari KPP Pratama Semarang Barat. Presentasi bisnis oleh perusahaan baru tersebut dilakukan di ruang rapat Kakanwil Bea Cukai Jateng DIY pada hari Selasa 12 Maret 2019. Perizinan diterbitkan dan diserahkan kepada Yang Kigang, Direktur PT Jinlin Luggage Indonesia dalam waktu kurang dari satu jam setelah presentasi selesai. Diharapkan kedepannya, dengan diberikannya fasilitas ini perusahaan dapat lebih bersaing dengan perusahaan lain sehingga dapat meningkatkan perekonomian negara. Dari Semarang, Humas BC Jateng DIY mengabarkan.